Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua dari produsen Kiblat ya, film yang sempat heboh. Bersama saya Khalil Nafis, Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia. Beliau Yai Arif Fakhruddin, adalah sekretaris di bidang Dakwah dan Ukhuwah. Terima kasih kehadirannya. Barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan Mas Abu. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang hari ini adalah ingin meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi beberapa hari ini. Baiklah, kami sampaikan ini surat permohonan maaf dari Leo Picture untuk Majelis Ulama Indonesia dan seluruh penduduk Indonesia. Terima kasih Mas Agung mewakili dari Leo Picture di yang film Kiblat yang akan diubah namanya, tidak lagi Kiblat, dan juga posternya. Kami atas nama Majelis Ulama dan Umat Islam tentunya yang afiliasi dengan kami, kami menyampaikan inilah upaya kami menyampaikan dakwah, perbaikan. Jadi kreativitas kita akan dorong, tetapi terarah kepada dakwah dan juga jangan sampai menyinggung perasaan yang lain. Silakan teman-teman nanti ketika berubah judulnya, berubah juga posternya, bisa ditonton filmnya. Mudah-mudahan memberikan rasa ya nyaman dan memberikan juga rasa dorongan lebih baik lagi beribadah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Pak Agung, Yai Syakir yang membimbing ini ada kiainya. Cuma pas bikin poster enggak dikonsultasi. Ini ya bismillah. Bismillah. Mudah-mudahan ini jadi jalan kebaikan silaturahim. Amin. Tidak lagi tenang di publik, tidak lagi mengganggu jalannya ibadah puasa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.